Bosek kayak apa sih? Oh no. Bosek serem banget, guys. Biarin teman-teman kita. Teman kita dimakan tuh, guys. Oh no. Serem banget, guys. Hey. Tidak. Dengan gue, Metaro, dan hari ini kita akan bermain game Shard Escape 3D. Baiklah guys, kita sudah ada di bagian depan dari permainan Shard Escape 3D ya. Di sini permainannya cukup unik guys. Sekarang kita akan berenang-berenang ya. Kita akan berlomba berenang tapi dikejar ikan hiu. Wah, gimana tuh guys? Kita lomba berenang tapi dikejar ikan hiu. Ini parah banget ini gamenya ya. Nah, di sebelah kanan kita di sini ada beberapa tempat ya guys ya yang belum terbuka guys. Tuh, ada berapa tempat tuh? Ada 1, 2, ada 5 ya. Ada 5 tempat. Ada Iceland, ada sewer, ada jungle, ada Amazon, sama ada di kota ya, alias city. Nah, kebetulan game ini kayak rada ada ngebugnya guys. Ini playnya gue gak bisa pencet kalau layarnya gue gak berdiriin. Jadi gue mohon maaf sebentar, gue akan berdiriin layarnya jadinya seperti ini guys. Maaf ya. Di sini ada pencetannya. Nah, akan gue balik lagi guys sebentar. Nah, jadi kita tuh memiliki skin ya guys ya. Ini skinnya banyak banget dan belum bisa kita gunakan guys. Wah. Jadi kita harus mendapatkan skin-skin tersebut ya. Kita back dulu. Ini diputer lagi guys. Maafkan aku, biarin aja ya. Nah, di sini juga kita bisa membuat tempat ya. Kita bisa mendekorasi tempat kita atau pulau kita, guys. Jadi kita bisa naruh rumah, kita bisa naruh apa tuh di atas gunung, bisa naruh pepohonan gitu ya. Nah, sekarang daripada kita berlama-lama bertele-tele, lebih baik kita langsung play aja ya guys ya. Waduh, emang dasar nih ngepak ya. Bikin rese guys. Let's go, kita masuk ke level 1. Nah, maininnya gampang guys. Nih, kita tinggal berenang-renang ke depan. Ada ikan hiunya tuh guys. Semoga teman kita kena bom guys. Kita lari ya cepet guys. Berenangnya cepet. Ada listrik guys di situ ya. Gue bakal juara berapa nih guys? Oke. Apa nih? Kita dapat roket guys. Yeay, kita menang. Victory. Juara 1 guys. Reward. Oh iya, paket datanya ini gue matiin guys. Apakah kita akan mendapatkan skin yang baru? Semoga aja ya. Kita mainin langsung aja, let's go in. Katanya kita bisa pakai speedboat guys. Balapan renang kok kamu main curang ya? Masa pakai speedboat guys? Gak usah lah ya. Gak usah. Biar kita asik mainin ya. Let's go. Tuh, ikan hiunya ada di sebelah kanan guys. Wah, serem gak tuh guys? Kita pokoknya harus cepet-cepet berenangnya guys. Jangan sampai tertangkap sama ikan hiu ya. Let's go. Itu juga ada listrik-listriknya, serem banget ya. Di sini banyak banget bocil tuh menyoraki kita ya. Ayo Metaro, ayo, ayo gitu guys. Yeay, menang. Siapa yang di antara kalian suka banget sama lautan? Jujur ya, Metaro nggak suka guys. Gue punya pengalaman pribadi ya, tenggelam di kolam renang dan gue nggak suka sama air lah pokoknya ya. Apalagi semenjak gue melihat tsunami yang besar di Aceh. Aduh, gue takut banget sama lautan guys. Apalagi ketika gue ngeliat ombak ya. Nah, semenjak nonton tsunami dan gue suka nonton film yang namanya... gue salah jalan guys. Oke. Kita pelan-pelan ya guys ya. Kita tungguin teman-teman kita juga. Gue juga suka guys nonton yang namanya film ini ya, ikan hiu guys. Oke. Apakah gue akan juara 1? Yes, gue masih juara 1 guys. Padahal gue dapur ya. Gue suka nonton film-film movie gitu, bioskop yang berbau dengan ikan hiu. Bukan hiu, megalodon. Kita dapat skin guys. Tapi skinnya kata kita bisa menggunakannya dengan nonton iklan ya. Tapi kan paket data gue sudah matikan. Gak usah lah ya. Udahlah guys, gak usah guys. Kita udah pakai manusia begini aja guys.
Coba ya kita eksperimen guys, kalau kita dimakan sama ikan hiu gimana ya guys ya. Lihat guys, teman kita guys. Wah tuh kan ya. Serem gak guys? Serem banget ya. Kita disisakan cuman celana dalamnya doang guys. Waduh. Kita digigit sampai berdarah-darah guys. Yaudah yuk, let's go. Jangan sampai kena nih guys. Tadi gue cuma eksperimen doang guys. Biarin teman-teman kita, teman kita dimakan tuh guys. Serem banget guys. Tidak. Ya gimana ini guys? Waduh, ternyata makin sulit guys. Celana dalam gue ketinggalan guys. Let's go. Waduh, Metaro, ayo dong. Kamu jangan sampai, jangan di belakang. Jangan di belakang Meta. Oke, sip. Ayo Meta, ayo. Ini balapan apa ini? Ekstrim banget ya. Oke, Yu-nya sudah tidak mengejar guys. Nah, delicioso, nice, mantap sekali. Gitu dong guys. Nah, apa ini? Tempatnya berbeda guys. Apa ini? Megalodon guys. Boom, rasakan. Megalodonnya bisa terbang loh guys. Bisa loncat, bisa terbang gitu. Rasakan tuh. Rasakan. Hati-hati ya guys ya. Mamam itu. Mati. Berhasil guys. Yeay, mantap. Tempat kedua sudah terbuka guys. Kenapa tempatnya banyak racunnya ya? Apakah itu tempat limbah pabrik ya? Oh my god guys, kenapa kita berenang di selokan ya? Kita melihat kali di Jakarta aja, kali yang ada di Indonesia aja hitam, itu warna hitam dan luar biasa joroknya guys. Ini di selokan luar negeri dan warnanya hijau. Wah, pasti bau banget ini. Apakah di sini? Oh buaya guys. Ada buaya raksasa guys. Guys, tolong guys. Waduh. Bukan megalodon lagi guys. Wah. Sip. Oh, tinggal gue sendiri guys. Tidak. OMG guys. Aduh, seru ya. Seru banget ternyata. Wah. Ada skin lagi terbuka. Cewek pakai kacamata, tapi harus nonton iklan gak usah guys. Serunya, gue suka banget ini. Serunya kenapa? Ternyata bukan megalodon doang yang menghadang guys. Ada buaya loh. Waduh. Ayo guys, kita harus tetap juara satu ya. Kita harus tetap juara satu guys. Oke, buayanya sudah tidak mengejar sepertinya guys. Ini kita ambil koin dulu lah guys. Buaya sudah nggak ngejar kan? Udah guys, udah nggak ngejar dong. Buayanya udah kenyang makan temen gua. Ayo, siapa di antara kalian suka balap renang dan suka berenang? Kalian suka berenang nggak nih di lautan, pernah nggak? Aduh, kalau gua nggak suka guys. Gua takut nanti kaki gua digigit sama ikan hiu. Serem, takut. Apalagi ini nih, kalau berenang di kali guys. Siapa yang suka berenang di kali, di empang? Ayo, hati-hati ada buaya lo, ayo lo. Serem nggak tuh guys? Gue di paling belakang guys. Hati-hati. Waduh. Gue di urutan belakang. Ya, Metaro dimakan buaya guys. Ya, lagi-lagi celana dalam gua doang yang tersisa. OMG, ayo, harus juara satu nih. Gua nggak mau jadi santapan buaya, guys. Tidak mau jadi santapan buaya. Let's go. Wah, gua gara-gara kena oli tadi. Jadi ini, guys, jadi melambat. Wah.
Kalian kalau berenang begini ada buaya, trauma gak sih guys? Kalau gue trauma, gue gak mau guys. Waduh. Wah. Ayo, 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 ayo. Yeay. Berhasil. Mantap. Ini kalau di tempat kedua dikejar sama buaya, gimana di tempat ketiga ya? Dikejar apa nih guys di tempat ketiga? Oke. Wah. Oh. Ada mobil yang mau jatuh tuh guys. Come on. Di sini banyak koin. Gue mendingan ngambil koin guys. Siap. Tidak terlalu buruk guys. Tidak terlalu buruk. Let's go. Kita menang lagi. Yeay. Kita berhasil. Sekarang. Kita ada bapak-bapak guys. Gak usah ya. Nah, seperti tadi guys, kita melawan bos ya. Bosnya adalah buaya raksasa. Boom, rasakan itu. Boom, rasakan. Wah, buayanya loncat-loncat guys. Ini rasakan. Boom, rasakan lagi. Uh-oh. Serem banget ya. Nanti dulu guys. Kita balik lagi aja. Mamam, boom. Matilah kau. Yeay, mati. Yeay, new map. Nah, sekarang mapnya apa nih guys? Semoga semakin seru. Wah, iya gue baru inget kita di Amazon guys. Apakah di sini ada ular konda? Kalau ada ular konda serem banget. Ular konda juga salah satu makhluk ular yang terbesar di Amazon guys. Wah, bukan hanya buaya ya guys ya. Wah, gue mau juara satu guys. Wah. Oh no. Guys, juara satu juga diincer guys. Gue kira yang diincer bakal yang di belakang doang. Oke, siap. Oke. Au. Tidak. Ya guys, gimana ini? Ya. Aduh, channel dalam gue lagi yang ketinggalan dah. Oke, ayo guys. Let's go. Ayo meta. Aduh, gue nabrak bom mulu guys. Tidak. Oke. Apakah meta aro akan berhasil? Berhasil guys. Yeay, berhasil. Nice sekali. Level 12. Wah. Dasar kau buaya buntung-tung. Jangan nyanyi-nyanyi meta. Meta, tolong jangan nyanyi-nyanyi ya. Masih dikejar-kejar sama buaya ini. Oh, akhirnya buayanya sudah tidak mengejar, guys. Buayanya sudah makan 6 teman kita. Seharusnya perutnya sudah kenyang ya. Nah, kalau perutnya sudah kenyang guys, kita sudah tidak mungkin dikejar-kejar lagi gitu guys. Let's go. Wah, banyak banget buayanya ya. Ini di hutan Amazon guys. Kita bisa ngebut guys. Oh. Banyak kayu yang menghalangi guys. Oke. Gue juara satu. Tidak mungkin gue dikejar lagi. Siap. Yeay, berhasil. Teman kita sudah banyak yang mati. Alhamdulillah. Wah, bersyukur banget gue teman-teman gue mati. Ya ampun, Metaro, kamu jahat sekali ngomongnya. Iya, daripada gue mati guys, mendingan teman gue yang mati ya kan. Let's go. Kita ke kiri aja guys. Come on Meta. Come on. Jangan terlalu di belakang ya. Nanti kamu mati lagi Meta. Oke, ini apa nih?
Siap. Hati-hati. Kembali. Oke. Akhirnya guys, berhasil lagi. Mantap. Oh, kita akan melawan bos nih guys. Let's go. Bosnya buaya lagi ya? Oh, betul. Ayo, sini. Mama mini. Boom. Mama mini. Oke, nggak kena guys. Dia masuk ke dalam air. Nih, rasakan. Mamam tuh. Rasakan lagi nih. Oh, nggak kena guys. Apakah buayanya? Buayanya langsung mati guys. Wih, ada map baru guys. Ini, oh, tempatnya di mana ini guys? Di sungai tapi warna hijau sungainya. Musuh kita apa nih? Ikan piranha guys. Guys, ikan piranha guys. Oh my god. Ayo. Aduh. Aku takut guys. Takut. Aduh. Au. Lewat sini guys. Ya, kita dimakan guys. Ya. Ya. Waduh. Ikan piranha guys. Oke. Gua udah tahu. Let's go. Waduh. Sudah bukan buaya guys. Aduh. Guys. Au. Tidak. Jangan. Please. Oke. Berhasil? Yes. Berhasil. Waduh. Ikan piranha guys. Ini bosnya kayak apa kalau ikan piranha ya? Waduh. Gue harus selalu juara satu nih guys. Gue mesti juara satu terus nih. Mamam tuh. Come on. Let's do this. Meta. Yes. Berhasil. Metaro gitu loh. Let's go. Jangan sampai dimakan ikan piranha lagi, guys. Kita harus berhasil dan kita harus menang ya. Jangan sampai dimakan sama ikan piranha, please. Meta. Biarkan teman-temanmu saja yang disantap oleh ikan piranha tersebut. Dan yes. Gitu dong. Delicious song. Mantap, perfect lezatos, guys. Let's go. Aduh, kena bom guys. Waduh. Gue paling belakang guys. Gue berenang sama bareng ikan piranha aja guys. Untung gue gak diincer guys. Oke. Wow. Sepertinya sudah tidak diincer ikan piranha ya. Nah, menang juga gua guys. Saatnya kita melawan bos berikutnya. Bosnya apa nih guys? Betul guys, ikan piranha guys. Ikan piranha guys, banyak banget itu. Wah. Piranha itu mainnya berkelompok ya guys ya. Mereka tuh tidak berenang sendiri-sendiri guys. Weh, berhasil. Oh iya, untuk teman-teman semua, ikan piranha juga ada versi filmnya loh guys. Itu apa guys? Kita lihat ya. Di kota guys. Nah, ini di kali perkotaan nih guys. Warna hitam ya kalinya. Bukan lagi hijau. Apa itu? Oke, kita ngebut guys. Wow, kok gue melambat guys. Let's go. Waduh. Tidak. Oke, berhasil guys. Ada ikan hiu yang berbeda sendiri. Itu ikan hiu apa guys?
Ikan hiu apa itu? Oh, jangan sampai kena oli, guys. Nanti berenangnya melambat, guys. Oke. Kok ada suara kodok ya? Gue dengar suara kodok, guys. Krokok, krokok. Apa sih yang kita tuh dikejar apa sih sebenarnya? Kayak ikan, tapi ikannya apa ya? Mamam gue. Oke. Siap. Uh-oh. Wow. Ayo. Oke. Nice, Metaro, nice. Let's go, Meta. Nice. Kita gak usah ngambil koinnya, guys ya. Yang penting menang aja dah. Gue takut. Come on, Meta. Nah, ini udah pasti menang nih. Guys. Oke. Nah, nice sekali. Gokil nih Meta nih. Hari ini langsung bisa tamat ini, guys. Ini bos terakhir nih, guys. Bosnya kayak apa sih? Wow. Bosnya serem banget, guys. Buset. Gede banget. Au. Tidak. Tidak. Oh, salah jalan, guys. Nih, mamam tuh. Bam. Rasakan. Kita harus tembak dia pakai roket, guys. Nih. Mamam ini. Matilah kau, sudah. Yes. Berhasil. Weh, gokil. Mantap gak tuh, guys? Coba ya kita ke home. Kita lihat dekorasi yang sudah kita miliki. Jadi, kita akan ke sini. Nah, kita bisa beli dekorasinya, guys. Nih kita bisa beli harga 50. Tuh. Kita jadi punya rumah gubuk gitu. Ini juga kita bisa beli. Tuh. Ya, koinnya habis ya. Koin gua habis, guys. Jadi kalau kalian mau mainin lagi, kalian harus mainin tempat-tempat yang tadi lagi, guys. Tapi karena berhubung tempatnya sudah terbuka semua, artinya Metaro hari ini sudah menamatkan game ini. Nanti kita akan cari game lagi yang berkaitan sama ikan hiu atau shark ya, guys. Karena untuk game T-Rex atau dinosaurus kayaknya like-nya sedikit dan kurang diminati gitu, guys.